Oke, selamat datang kembali. Walaupun mimin udah lemes, kita udah makan banyak tester yang banyak. Oke, kita ketemu di 9F. Apa nama gengnya? Gak ada. Gak ada, oke. Oke, sekarang mimin, di hadapan mimin ada pancake. Kalau Jepang, dorayaki. Kalau Indonesia, dok dadar, sugan. Sorabi, meren. Nah, ini apa namanya nih? Coko? Coko ball. Bahannya apa nih? Kok kayaknya sangat minimalis sekali nih? Koclak kayak gini, koclak nih. Hah? Apa nih bahannya nih? Biskuit mandi, terus coklat. Coklat bubuk. Ini siapa nih? Semuanya. Siapa yang buat? Semuanya. Nggak ada bantuan ibu, bibi, nenek? Puyut, nggak ada? Nggak. Oke. Boleh tolong dibuka, ini juga dibuka, sorry. Bentar lagi mimin akan menguji rasa dari dorayaki alias sorabi sama coco boy. Oke, sorry, ini saya kesampingkan aja, saya langsung comot aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kayak gini ya. Saya pikir awalnya harus kertas ya, tapi agak-agak rangu. Tapi ini kayak lebih mirip kayak bolu gitu apa ya? Cucur. Ya, cucur ala. Oke, ini biskuit berarti ya. Biskuit yang dikremes apa yang dihancurin gitu. Siapa yang bagian ngebentuk siapa? Semuanya. Udah berapa order yang ini? 10. Modal berapa semuanya? 70. Total order berapa total order? Pemesanan? 20. Kayaknya anda pesimis ya? Kenapa anda? Kayaknya penjualannya kurang bagus ya? Kok dari muka anda kayaknya kurang optimis nih? Saya curiga. Oh, saya kayaknya cara ininya salah ya. Nah, sorry, agak kampungan ya. Tapi ini kalau dimakan dua-duanya agak ini. Saya makan kayak gini aja dah. Oke, siga martabak, siga pancake, siga dorayaki, nya martabak bayi malah. Enak. Gratisan soalnya. Anda kenapa kok datar aja mukanya? Hah? Kenapa? Anda tersinggung dengan saya? Enggak. Anda kayaknya Afgan ya? Bukan ya? Bukan. Adik Afgan bukan? Bukan. Buatan siapa nih? Semuanya? Semuanya. Yang bagian ngulek siapa nih? Nah, semuanya. Gak gulain gitu. Iya. Yang bagian ngadon apa? Kamu dikira semuanya. Satu baskom ngulek semuanya. Kan repot tuh. Oke. Anda optimis dengan penjualan ini? Tadi dengar saya ini baru 10. Ini berapa? 55. Nah. Kenapa nih kok kayaknya grup geng ini kayaknya kok ini ya? Ada nada-nada pesimis. Emang penjualannya kurang penjualannya. Huh? Kurang promo. Kurang promo. Emang Anda nggak niat ya? Sengaja. Emang malam cowok semua jadi ya. Oke. Paling tidak Anda dapat pelajaran. Pelajaran apa yang Anda dapat dari pelajaran entrepreneur itu kesini? Jom. Apa yang bisa Anda petik dari pelajaran entrepreneur ini tugas ini? Apa? Ini dia. Harus optimis. Dan? Harus jujur. Oke. Kali ini bisnis ya. Anda apa? Nggak tahu. Anda taunya makan kali ya. Anda gimana Afgan? Nggak tahu. Pelajarannya nggak tahu. Hah? Aneh. Intinya mah kalau mau mencapai tujuan tuh harus berusaha dulu. Berusaha. Apapun kondisinya, evaluasi, sekarang kenapa berkurang, evaluasi, akhirnya menjadi
Dengan evaluasi kita akan mengerti kekurangannya. Dari siapa? Saya sebagai customer, pura-puranya, walaupun tester gitu kan, apa yang kurang sebagainya, itu sebagai masukan. Oke, okay, good luck buat semuanya. Oke, okay? Good luck UN-nya semuanya. Mudah-mudahan Anda sukses ke depannya. Amin. Dan dia pengusaha yang sukses. Amin. Amin. Jangan lupa klik pelanggaran Spesial TV. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.